Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu kembali dengan Mas Pri. Nah ini kita sekarang kita ada di perkebunan. Kita mau metik hasil markisak, namanya markisak teman-teman ya. Ini markisaknya nih. Nah ini akan kita petik. Yo, kita sini. Welcome, yuk kita sini. Pakai aja. Ini kita nyari yang mateng. Nah, ini mateng. Oke. Okay. Ya, makasih. Masukin dulu. Mas, oke. Okay. Ini namanya buah alpuk. Apa markisa? Buat markisa emang ya? Markisa, namanya buah markisa nih. Markisa. Wah ini mateng nih kurang. Ini mateng hijau pak. Oke. Okay. Ya, hijau. Mana ini banyak insot? Yang mana insot? Ini matang. Coba aku yang penting. Cuman itu harus pakai itu. Oh iya insot. Sengaja ada yang pesan. Oh itu. Makanya kesini kalau biasanya sih nggak tiap hari, paling dua hari sekali. Kamu tuh berarti kamu mamanya turun sih ya? Ban. Yang merah ini. Ini macam-macam. Teman-teman. Ya, teman-teman nih. Ini namanya markisa ini yang warnanya merah. Ya. Itu warnanya merah. Oke. Oke. Makasih, yuk. Ini kita markisanya kita ambil sudah dibantuin sama yang punya. Nih, sudah dapat banyak. Kalau yang hijau ini, teman-teman, ini aslinya hijau ini. Warnanya hijau aslinya. Kan udah kuning yang matang. Matang itu teman-teman, ini matang. Ya teman-teman, saya mau ke atas mau nyari buah kasemek. Oke, yuk kesana yuk, mau nyari buah kasemek. Buah kasemek kita nyari ke sini. Mana son? Nih. Maaf pak, lihat. Sekarang saya di pohon jambu ini, saya mau ngambil buah jambu. Nah, kalau orang Jawa namanya jambu kluthuk. Kalau di sini namanya jambu apa ini? Enggak tahu saya namanya. Jambu air. Bukan jambu air. Ini jambu yang ini kemakan jambu tuh. Biji, jambu biji. Jambu biji ini. Ya, teman-teman. Tuh, kemakan tuh. Lihatin tuh. Bakal dimakan codot nih. Tuh. Ya. Ya, teman-teman, ini jambunya banyak ini. Jambu merah ini. Ini jambu merah. Banyak ini, teman-teman ya. Ya, kita ambil teman-teman. Oke. Oke, kita ambil teman-teman. Tuh, baik pada yang matang teman-teman. Pastinya mah. Jambu. Aduh, tuh banyak kan? Oke. Jatuh. Yo. Banyak teman-teman, yuk. Banyak sekali. Yo. Yo 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 yo. Nih, matang semua. Nih. Banyak jambunya. Ini jambu merah. Aduh. Ini nih. Banyak jambunya. Iya, iya, iya. Ambilin. Iya, iya, iya. Nih jambu merah tuh. Ini ada yang kepakan codot nih. Maka buang aja ini. Banyak. Yo.
banyak teman-teman sih. Tuh, banyak. Nih, tar mana tadi? Ya. Yeah. Tuh makan codot noh. Ton, mana, Pak? Aduh. Mana lihat. Nih. Yo. Oh, gede-gede mantap. Ya. Ini berapa banyak nih, Bu? Udah dapat jamunya sampai enggak muat, capek di celananya sampai enggak muat kantongnya. Ini, pakai kaos, oke. Kita mau pulang, udah dapat jambu, udah dapat markisa, buah markisa dan buah dapat buah semek. Ya, oke, kita pulang. Hari ini kita ngambil buah-buahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kemana bu? Ya, ini saya nggak bisa ini. Ah, yang bagus ya mas. Masih oh hati. Ya, panennya berapa bulan sekali sih pak? Cek. Nah iya. Gimana enak? Iya mas. Masa panen di bulan puasa? Bulan puasa ke tereh berarti ya? Nanti sama tereh. Mas tolong lupa mas mahi sedikit. Eh hula. Mas mahi. Mari tas gitu, mari tas mari. Ini masak sama mie. Mie nya mohon. Iya. Makasih banyak. Aduh. Anjuk lembur mada. Aduh. Si mamanya kemana? Ke sawah? Ke sawah. Kemana naon, Cek? Tentos. Germacul. Germacul nontos lo. Nun, Cek, nun. Sos lo bae. Tos. Nuhun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kita berkumpul lagi bertiga ya.
mau makan malam. Dan makan malamnya itu kita dari tadi kebun itu apa namanya, sawi ya, mah. Sawi dan ada apa namanya, buah merkisa sama buah kesemek sama buah jambu. Oke, langsung aja kita makan. Ya teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita makan mulai. Ya ini bawa puasa Syawal. Iya, puasa Syawal, lagi puasa Syawal. Ya ini terlihat lemah. Habis bangun tidur juga masih kurang segar. Iya. Saya masih rada lemah, paling kurang tidur, kurang menyegarkan lah muka saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, ada buah kausi ini di imbu itu di apa? Di peyem atau di apa bahasa Indonesianya nih? Di ya di peyem. Di peyem yang buah kesemek ini peyem 2 hari ya. Kata ini ya sih. Katanya belum matang. Makannya ini sama ini mie. Mie sama cesin. Ada cesin sama timun juga. Mantap. Jangan dimak. Belum dimakan. Dimakan dulu. Enak. Mantap. Ya Mang Rasim, yang ada di Kuningan, Mbak Dewi. Mari kita makan. Sama cesim, mie, dicampur mie, sama dicampur bakso. Itu rumah. Juga Mbak Murdiana yang ada di mana, Malaysia, Vietnam. Mbak ini, Mbak Tanjung Balai. Sapria Amanda, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mari Mbak, kita makan bersama. Mbak Sakura Madiun. Mbak Sakura Madiun. Dari Taiwan, Pak. Iya. Semuanya. Nomor. Tidak lupa juga Mbak Karti, Mbak Wasira, Mbak Neneng, Mbak Lisa yang ada di Tirta Kencana, Makati Jaya, Delta Upang, Banyu Asin 2, Palembang, Sumatera Selatan. Mari makan bersama Mbak. Konyol sama amis. Nah ini teman-teman markisa. Tapi ada yang sejenisnya namanya apa mah? Koyal. Konyol. Konyol. Kalau markisa itu apa, asem rasanya. Kalau konyol itu manis. Manis. Ini katanya bisa jadi apa, Pak? Jus ya? Jus. Kata orang kebunnya bisa jadiin jus. Tapi ini langsung diminum, langsung dimakan. Langsung dimakan ini enaknya, cocoknya siang-siang ya. Asem. Cocok buat siang-siang. Seger. Aduh Gusti. Tapi enak, segera mon. Kalau siang-siang.
ngerocos langsung habis turun. Mantap ngerocos. Enak, enak di jus seger. Ini satu nih. Yang gua kesemaknya dan undoi kembalilah. Udah keren. Ini rasanya kuning. Nih. Mantap. Asam. Asam. Asam tapi segar. Segar abis itu. Kata orang kebunnya itu kalau nanti main ada workshopnya, Pak. Jadi sekalian beli atau misalkan bisa petik sendiri. Milih di sono. Milih yang mana? Ini kan ada tiga macam. Kuning, merah dan putih ya, Pak, kan? Hijau. Kuning. Kuning. Atau udah kuning, kuning, merah sama Satu apa namanya? Hijau. Hijau. Nah, itu bisa milih sendiri entar di sononya. Terserah metik sendiri, milih sendiri. Bisa nanam. Bisa nanam juga di sono kan. Menyediakan juga, menyediakan bibitnya. Bibitnya juga. Jadi seru berkebun, terus makan markisanya, makan jus markisanya di tengah-tengah perkebunan. Tapi sayang, soalnya belum jadi workshopnya, Pak. Belum jadi. Udah ada pondasinya, ada batang sudah komplit juga, cuma belum dimulai, belum dipasang batangnya. Di koyo mana? Seger. Ada asam tapi seger. Ada dua cabang ya, kan, Pak? Yang satunya di atas di pegunungan. Di tenjo laut. Ini buah sawi tadi. Daun sawinya ini. Buat telapan. Telapan nih, jasim nih. Jasim. Ini buah buah semak. Buah semaknya belum mateng ya. Masih keset. Nanti buat di beyem atau di imbu dulu 2 hari. Buah jambunya, Pak? Buah jambu. Jambu apa itu? Jambu merah ya? Jambu merah. Di kebun itu banyak banget ya, Pak ya? Ya diambilin ya. Soalnya kalau musim hujan gini kan biasanya kan kurang manis, tapi buahnya banyak. Ini jambu merah. Jambu merah. Bagus buat ini. Apa ini, Pak? Obat. Obat apa ini? Ya, panas berdarah. Demam berdarah. Malaria. Jadi di kebun banyak nyamuk ya. Pakai ini sembuh. Pas ke kebun kena nyamuk malaria, makan ini jadi sembuh. Makan jambu merah. Buat obat demam berdarah. Ya teman-teman, kita makannya udah kenyang, udah kenyang. Semua keluarga mengucapkan terima kasih atas subscribe-nya teman-teman sekarang setia menonton channel Mas Pri ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe supaya channel Mas Pri bisa berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.